Kita lakukan dalam doa. Bapak, kami bersyukur pada saat pagi hari ini buat kesempatan yang diberikan kepada kami sementara kenyataan mulai yang diberikan pada saat pagi hari ini berkat semua kami yang ada di tempat ini juga teman-teman yang melayani supaya yang terpakai dan juga setiap para pimpinan yang ikut melalui hidup mengikuti ibadah pada saat pagi hari ini dan juga berbicara sehingga Tuhan selalu berkati kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Baik teman-teman, saya mengajak semuanya, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita menaikkan lagu, Dia Gerakanku. Perhatian tenang, konsentrasi, fokus. Kita persiapkan diri kita biar setiap firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya kita boleh menerima dengan baik dan menerapkan dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita menaikkan lagu Mengenal.
sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berterima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh berjumpa, walaupun secara virtual, kami boleh diizinkan Tuhan untuk masuk di dalam ibadah chapel mahasiswa STT Tabernakel Indonesia. Kami sudah memuji dan memuliakan namamu Tuhan. Kiranya pujian ini menjadi bau yang harum di mana Tuhan disenangkan, di mana Tuhan diperkenankan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya Tuhan kami akan dengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sebentar akan kami terima. Waktu kami baca, waktu kami dengarkan, kami boleh dikuduskan, kami boleh dimotivasi kembali untuk mau berbuat yang benar, untuk mau meneladani Tuhan lewat firman Tuhan yang sebentar kami baca. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami semua, Roh Kudus yang sama pula yang mengurapi hambamu dan juga mengurapi teman-teman mahasiswa dan semua yang hadir di dalam Zoom meeting pada pagi hari ini. Berkati sinyal, berkati jaringan, berkati semua alat komunikasi yang kami gunakan agar semua boleh berjalan lancar, aman sampai dengan selesainya ibadah ini. Ini kami Tuhan, siap dengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya mau cek dulu apakah suara saya terdengar dengan jelas. Bisa melambaikan tangannya. Ya, jelas ya. Kalau secara offline saya bisa langsung tanya sampai ke pojok-pojok sana. Ya, salam sejahtera bagi teman-teman para mahasiswa, untuk Pak Edi, Ibu Ayu, Yuni juga, semua yang hadir, Filipus, Tuhan memberkati Bapak-Ibu semua. Shalom. Selamat pagi. Hari ini kita akan langsung membaca di kitab 1 Samuel pasal yang ke-17. Nanti minta salah satu mahasiswa membacanya ya. 1 Samuel 17 ayat 45, 46 dan 47. Jadi ada 3 ayat. 1 Samuel pasal yang ke-17 mulai dari ayat 45 sampai 47. Silakan ada satu mahasiswa yang membaca. Satu Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-45 sampai 47. Demikian firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau menentangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku menentangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau datang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ya, amin. Terima kasih. Hari ini saya akan membahas tema pahlawan yang sejati. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu, SEMA mahasiswa setia di bidang kerohanian sudah menghubungi saya untuk dapat melayani teman-teman mahasiswa di ibadah chapel mahasiswa pada hari ini. Temanya pahlawan sejati. Waktu saya terima tema itu, saya lihat memang di dalam bulan ini tentang pahlawan-pahlawan. Saya langsung terpikir ada banyak pahlawan ya. Kalau saya menanyakan kepada teman-teman mahasiswa, adik-adik semua, menurut teman-teman apakah atau siapakah mahasiswa pahlawan itu? Ya, mungkin ada berbagai macam jawaban. Oh, pahlawan itu ini, pahlawan itu. Tetapi ada satu istilah yang menyatakan yang enggak enak di
didengar tentang pahlawan, yaitu pahlawan kesiangan. Ya, bukan pahlawannya datang bangunnya siang, tapi apa datangnya itu di saat yang tidak tepat. Ya, kalau saya melihat di KBBI, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disebutkan pahlawan itu adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Orang yang menonjol di dalam keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Teman-teman mahasiswa, juga Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting ini, saya pernah melihat satu tayangan di mana ada satu orang guru yang dia terbeban hatinya untuk melayani anak-anak SD yang terpencil di satu pulau. Pulaunya terpencil, dan guru ini harus melintasi lautan yang lautannya enggak terlalu lebar ya, tetapi cukup dalam sehingga dia harus melintasi itu dengan berenang. Jadi dia bawa bahan-bahan, alat ajar, buku-buku, taruh di plastik, kemudian dia berenang menuju ke pulau di mana tidak banyak anak yang harus dia didik. Di situ saya sangat terharu karena bapak ini dia mengorbankan jiwanya, ya sewaktu-waktu dia bisa terseret ombak, sewaktu-waktu dia bisa lelah di dalam berenang karena memang harus pulang pergi, harus berenang. Dan itu dia lakukan karena dia mengasihi, dia ada tanggung jawab, dia ada beban untuk melihat anak-anak didik di sana boleh menikmati pendidikan seperti anak-anak di kota. Mungkin anak-anak di desa tersebut menyatakan, menjuluki bapak ini adalah pahlawan. Oke, kita bisa menyatakan itu. Tetapi kembali kepada kebenaran firman Tuhan, apa yang dimaksud dengan pahlawan sejati itu? Kembali ke ayat yang sudah kita baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Kalau teman-teman mahasiswa setia membaca seluruh pasal di pasal yang ke-17, itu merupakan satu peristiwa yang pernah terjadi dalam sejarah bangsa Israel, di mana bangsa Israel ditantang oleh Filistin, khususnya oleh satu orang yang dinamakan pendekar dari Filistin, yaitu Goliat. Bagaimana tentara Filistin dan tentara Israel, mereka berhadapan satu di bukit sana, satu di bukit sini, dan di antara mereka ada lembah. Dan di situ setiap harinya Goliat itu tampil. Baik pagi, petang, selama 40 hari Goliat tampil. Mengalahkan dia, dan dia harus menjadi hamba kami. Dan itu terus-menerus yang disampaikan oleh Goliat. Bayangkan teman-teman, 40 hari. 40 hari pagi dan sore, satu hari dua kali. Kayak minum obat ya. Siapa di sini yang pernah sakit? Angkat tangannya. Oh, kok cuma satu ya? Oh, Pak Edi ya. Kalau orang sakit itu ada dosisnya. Jadi minum obat itu ada dosisnya. Satu hari tiga kali. Ini enggak, bukan minum obat teman-teman, tapi itu olok-olok yang dilakukan oleh si Goliat ini. Ya, bayangkan 40 hari pagi sore kalikan aja 40 kali 2 jadi 80 kali. Itu orang Israel, pasukan Israel itu mendengar kata-kata olokan dari Goliat. Ya. Dan setiap kali Goliat itu tampil, maka dikatakan firman Tuhan di dalam ayatnya yang ke, coba kita baca ya, 1 Samuel pasal yang ke-17. Ayat yang ke-11. Di situ dikatakan, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu,
maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Bayangkan teman-teman, sampai Saulnya, rajanya aja ketakutan. Raja aja ketakutan, apalagi rakyatnya. Itu 40 hari. Takut semua. Setiap kali Goliat tampil, takut. Di saat mayoritas ketakutan akan satu pribadi ini, Tuhan tampilkan satu orang. Satu orang pribadi, satu orang sosok. Kalau kita cocokkan di dalam definisi pahlawan, itu adalah orang yang menonjol. Jadi dia satu orang menonjol sendiri. Menonjol apa? Menonjol di dalam pengorbanan. Menonjol di dalam menyatakan apa yang benar. Teman-teman yang dikasih Tuhan, saya tulis di sini bahwa di saat semua orang Israel, termasuk Raja Saul. Raja Saul waktu dia berkata kepada Daud, loh, masa mana mungkin kamu yang kecil ini bisa mengalahkan Goliat? Goliat ini sudah menjadi prajurit sejak masa mudanya. Ya, saya tulis di sini berdasarkan data Alkitab berikan itu tinggi dari Goliat itu dikatakan firman Tuhan 6 hasta 1 jengkal. 6 hasta 1 jengkal. 1 hasta itu berapa? Hitung aja. Dikalikan. Jadi dia orang mempunyai rata-rata yang tinggi di atas rata-rata orang dewasa. Ya. Kalau kita tinggi orang Asia itu lebih rendah. Saya enggak bilang beli pendek ya, enggak, lebih rendah dari orang yang barat. Kemudian mata tombaknya si siapa ini? Goliat itu dikatakan 600 sikal besi. Kalau di Alkitab, kamus Alkitab yang di bagian belakang saya lihat satu sikal itu 11,4 gram, maka 600 sikal beratnya 6,8 kilo. Dan dia memakai atau mengenakan baju sirah, dikatakan firman Tuhan 5.000 sikal tembaga. Kalau dikalikan 11,4 gram, itu 57.000 gram atau 57 kilo. Ya, kalau saya tiap hari melihat teman-teman mahasiswa habis kerja praktis pagi atau habis makan siang, saya melihat ada 2 orang yang ditugasi untuk membawa apa kantong sampah itu ya. Jadi 2 orang berat ya. Nah, ini bukan kantong sampah, bukan keranjang sampah yang digotong 2 orang, tapi 1 orang pakai baju sirah 57 kilo. Saya diizinkan Tuhan untuk apa mengangkat juga, karena memang hampir beberapa waktu yang lalu saya juga punya usaha untuk membuat kue, dan salah satu bahan utamanya adalah harus membeli tepung terigu yang 1 sak itu. Itu beratnya 25 kilo. Bayangkan 25 kilo saya sudah ngos-ngosan itu. Ini 57 kilo ditaruh di badannya dan dia harus bergerak. Jadi kita bisa bayangkan dari aksesorisnya ini, Goliat ini orang yang kuat, orang yang besar, orang yang kuat, dan dia Daud harus menghadapi orang semacam ini. Tetapi Daud, dia tampil dengan kekuatan dari Tuhan. Teman-teman mahasiswa yang dikasih Tuhan, saya sungguh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Waktu saya mempersiapkan ini, saya melihat betapa Tuhan itu luar biasa, sudah membentuk kehidupan Daud sejak dari mudanya. Mengapa dia bisa tampil seperti itu? Karena dia mempunyai modal. Dia punya modal yang dia miliki dan tidak bisa orang lain ambil dari padanya. Jadi apa yang dia alami, apa yang Daud alami sejak dia bersama dengan Tuhan, pengenalan yang akan Tuhan, semua itu, modal itu dia bawa. Apa itu? Kita akan melihat satu persatu dengan singkat ya, teman-teman yang kasih Tuhan. Modalnya itu apa? Jadi Daud tampil dalam tanda kutip sebagai pahlawan bagi orang Israel itu. Tidak ujuk-ujuk seperti itu, enggak.
tidak tiba-tiba dia, oh ya aku tampil untuk menyatakan kebenaran. Enggak, karena memang ada modalnya yang dia sudah miliki, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya. Yang pertama bahwa dikatakan sifat Daud, karakter Daud ini adalah orang yang setia. Adalah orang yang setia. Kita akan membaca di dalam pasal yang ke-17, ayat 15. 1 Samuel 17 ayat 15 dikatakan firman Tuhan, tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Perhatikan kata selalu. Jadi waktu Daud pulang dari Saul, dia main kecapi, dia harus menghibur si Saul. Waktu dia pulang, selalu dia menggembalakan kambing domba milik ayahnya. Jadi selalu itu. Ada tanda kesetiaan, loyalitas yang Daud tunjukkan kepada orang tuanya. Jadi karakter ini yang dia bawa, yang dia miliki. Dia selalu untuk menggembalakan domba milik ayahnya. Setia. Kemudian yang kedua, kita melihat bahwa Daud ini taat. Jadi satu waktu ayahnya itu dalam tanda kutip mungkin rindu ya untuk mendengarkan kabar anak-anak. Tiga anak yang terbesarnya. Jadi dia menyuruh si Daud untuk cari tahu bagaimana kabarnya ketiga abangnya di medan pertempuran. Waktu dia disuruh, dia tidak berbantah-bantah. Dia menyatakan, Alkitab menyatakan bahwa dia taat atas perintah ayahnya. Jadi yang pertama dia setia, kemudian dia ada tanda ketaatan. Kemudian yang ketiga, dia bertanggung jawab. Mengapa saya berani mengatakan dia bertanggung jawab? Karena di dalam ayatnya yang ke-20, mari kita baca Bapak Ibu, teman-teman yang dikasih Tuhan. Ayat 20, 1 Samuel 17. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia di keperkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Jadi waktu Daud disuruh oleh orang tuanya, dia kan sedang mengembalakan kambing domba. Kambing dombanya tidak banyak, teman-teman, 2 atau 3 ekor. Tetapi waktu dia disuruh, dia tidak tinggalkan. Ya sudah, ngapain 2-3 orang mau dimakan serigala, kayak tidak penting. Yang penting aku pergi. Enggak loh, teman-teman. Walaupun cuma 2-3 ekor, dia cari orang untuk dipercayakan untuk, oh lo jaga ya, aku mau pergi dulu. Firman Tuhan katakan ini Daud bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan kepadanya. Ya, jadi bisa dipercaya. Walaupun hanya 2-3 ekor. Teman-teman yang dikasih Tuhan, para mahasiswa, waktu saya melihat, membaca visi dari teman-teman sekalian, visi dari Setia. Menjadi pusat pembentukan hamba Tuhan berasaskan Alkitab secara komprehensif, berkarakter Kristus, berkompeten, dan memberi impact global melalui pengajaran tabernakel menuju mempelai Kristus. Jadi di sini kita adik-adik mahasiswa sedang dibentuk karakternya untuk semakin hari semakin menjadi serupa dengan Kristus. Saya tulis di sini, sewaktu teman-teman ada, selagi teman-teman ada, selagi teman-teman masih diizinkan untuk mengikuti pendidikan di Setia, mari, ayo saya himbau, gunakan momen itu, setiap momen yang diberikan untuk kita dibentuk karakter kita. Dipercayakan untuk hal-hal yang misalnya dari kantor pengembalaan mempercayakan sesuatu hal yang mungkin teman-teman anggap malah ini cuma sepele, jangan. Contoh teladan dari Daud, hanya dipercayakan 2-3 ekor. Waktu dia pergi, dia percayakan ke orang lain. Jangan sampai 2-3 ekor ini dimakan beruang atau dimakan singa.
setia pada hal-hal yang kecil, setia dipercayakan untuk kerja praktis, setia untuk bertanggung jawab, dan itu semua menjadi modal, akhirnya modal, dan itu tabungan dalam arti tabungan kita, tabungan para mahasiswa untuk kelak nanti teman-teman dipercaya melayani sidang jemaat dimanapun teman-teman dipercayakan. Jadi waktu saya juga waktu pendidikan di Salem juga saya enggak melewatkan momen-momen pembentukan itu. Suruh cuci piring ya sudah enggak apa-apa loh. Nah, aku kan gini, aku sudah tua gini. Enggak. Ya sudah dikasih ya sudah. Karena satu waktu kita mau cuci piring pun enggak bisa. Karena memang sudah enggak bisa, bukan waktunya. Jadi sewaktu ada waktu ya kita gunakan, pakai. Tuhan terima kasih ini pembentukan bagi saya. Kembali kepada firman Tuhan hari ini. Jadi waktu Daud tampil, dia membawa modal itu. Ya kesetiaan, ya tanggung jawab, yang dapat dipercaya. Dia mengenal Tuhan. Dari komitmennya, dari pernyataannya, dia mengenal Tuhan. Di saat orang Israel, di saat Saul kecemasan, ketakutan, mendengar omongan ocehan dari Goliat, 40 hari, ya, jadi 40 hari pagi sore. Tepat pada, kalau saya baca, menganalisa, jadi tampilnya Daud itu pas 40 hari. Kenapa? Karena pada hari itu juga si Goliat itu mati. Jadi waktu satu kali aja Daud mendengar, waktu dia cari tahu abang-abangnya, waktu dia cari tahu, tanya sana, tanya sini, tau-taunya si Goliat keluar. Waktu dia satu kali dengar itu, dia enggak ketakutan loh teman-teman. Karena dia berpengalaman dengan Tuhan. Dia katakan, loh kamu itu kok menghina barisan Allah yang hidup. Waktu saya baca kalimat Allah yang hidup, waktu saya sangat tertemplak ya. Di saat orang lain, Saul, bangsa Israel dengar ketakutan, tapi waktu satu kali Daud mendengar ocehan, hinaan dari Goliat itu, maka dia langsung terbangun jiwanya, istilahnya ya kepahlawanannya itu ya, untuk membela mana yang benar, untuk membela kebenaran itu, menyatakan bahwa loh, kita ini punya Allah yang hidup loh. Satu, kita punya Allah yang hidup. Yang kedua, bahwa kita, Allah kita itu sanggup menyelamatkan. Bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, tetapi dengan caranya Tuhan. Teman-teman yang kasih Tuhan, renungan pada hari ini mendidik saya, mendidik teman-teman semua, mendidik semua hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Zoom meeting ini. Bagaimana kita bersikap? Seorang pahlawan tidak menunjukkan, loh inilah aku pahlawan. Jadi kalau kita menunjukkan, loh aku pahlawan, justru kita pahlawan kesiangan. Justru julukan pahlawan itu diberikan oleh orang lain, bukan dari diri kita. Kita mengajukan, oh ini loh saya kok pahlawan, enggak. Orang lain yang menilai, orang Israel yang melihat, Raja Saul yang melihat. Jadi kepahlawanan kita tunjukkan untuk menunjukkan yang kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran di sini dikatakan bahwa Allah kita itu Allah yang hidup. Kita punya Allah yang hidup. Dan bahwa Allah kita itu menyelamatkan dengan caranya Dia. Bukan dengan lembing, bukan dengan tombak apa segala macam, tetapi dengan caranya Tuhan. Jadi teman-teman kasih Tuhan, siapakah pahlawan sejati itu? Adalah orang-orang yang mau berkorban, yang mau menyatakan kebenaran dengan berani. Ya. Jadi kita melihat di sini semua itu, semua yang Daud alami, semua yang dikatakan di dalam 1 Samuel pasal 17 itu, kalau kita renungkan, kalau kita hayati, maka semua akan berujung kepada satu pribadi, sosok yang kita kenal sebagai satu-satunya pahlawan yang sejati itu,
Dialah Tuhan Yesus. Dia setia melakukan apa yang menjadi perintah dari Bapaknya. Dia bertanggung jawab atas segala yang Tuhan percayakan kepada dia selama dalam pelayanannya di bumi. Dan dia menyatakan kebenaran. Walaupun resikonya harus ditolak, walaupun resikonya harus dibunuh, tapi dia menyatakan itu. Dia menyatakan itu demi kita, demi mahasiswa, demi saya, demi Bapak Ibu semua yang ada. Ya, jadi firman Tuhan hari ini sungguh memberkati kita semua, khususnya untuk para mahasiswa. Sementara ada di dalam masa pendidikan, ayo gunakan momen itu untuk dibentuk karakter kita. Ada tantangan? Ada halangan? Ada. Tetapi kita ingat firman Tuhan, kita punya Allah yang hidup, yang menyelamatkan kita dengan caranya dia. Ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan saja yang dipermuliakan dan kita tetap berdoa. Kami yang di kantor pengembalaan tetap mendoakan loh. Teman-teman, adik-adik semua agar selama di dalam pendidikan ini, teman-teman, adik-adik semua boleh dibentuk karakternya semakin hari semakin serupa dengan Kristus dan waktu keluar, teman-teman, adik-adik semua boleh menjadi berkat bagi jemaat. Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin. Saya serahkan kepada pengurus SEMA Mahasiswa Kabid Kerohanian. Shalom, selamat pagi teman-teman. Terima kasih banyak buat Pak Soldi yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Namun sebenarnya sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bersyukur akan firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada pagi hari ini. Sebelum itu kita naikkan pujian. Kita akan nyanyikan lagu Mengenalmu. Yeah.
Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, bahwa Engkau telah melawat kami dengan kebenaran firman-Mu melalui kisah Daud yang dibawakan oleh Pak Sony. Kami percaya Engkau melihat kedalaman hati kami, Engkau mau mengerjakan hati kami dengan kami mau senantiasa mengandalkan Engkau. Kami percaya bahwa Engkaulah yang bertempur melawan segala musuh kami, bahkan itu ada dalam proses pembentukan kami. Engkau mau membentuk masing-masing kami untuk senantiasa memiliki karakter Engkau ya Bapa. Untuk kami senantiasa percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang penuh kuasa. Allah kami adalah Allah yang sanggup untuk mengalahkan semua musuh, bahkan maut sekalipun. Dan Engkaulah yang membentuk kami seperti Engkau ada dalam kehidupan Daud, Engkau mengizinkan dia melalui segala pengalaman yang ada, bahkan Engkau memberikan dia menjadi pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang setia, biar itu ada dalam kami semua ya Bapa, baik mahasiswa, baik kami hamba-hambamu, kami percaya Engkau senantiasa menolong kami. Memberkati juga hamba Tuhan yang sudah membawakan firman-Mu dalam pelayanannya, dalam kehidupan pribadinya, keluarganya, seluruhnya kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Engkau tetap memberkati Pak Sony. Terima kasih untuk segala kesempatan yang Kau berikan dalam chapel ini. Kami percaya Kau senantiasa menyertai kami dalam kegiatan kami selanjutnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, sekali lagi kami berterima kasih kepada pembicara kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati bahkan para pemimpin dan juga kakak alumni yang sudah berkenan hadir, Tuhan memberkati. Dan juga teman-teman mahasiswa, Tuhan juga memberkati. Teman-teman, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sementara itu kita akan nyanyikan lagu Kumasuki Gerbangnya Dengan Hati Bersyukur. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa khususnya untuk para mahasiswa seperti tadi sudah didoakan. Biarlah menjadi kerinduan kami semua, kehidupan kami boleh dibentuk menjadi kehidupan yang berkarakter Kristus, menjadi kehidupan yang sepadan dengan apa yang menjadi kemauan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk kegiatan kami selanjutnya, kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati semua yang melayani, yang mengambil bagian di dalam ibadah pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati agar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Biarlah berkat dari Allah Bapa, berkat dari Allah Anak, dan berkat dari Roh Kudus, ketiga yang Esa, menjadi berkat bagi kita semua, para mahasiswa, dan semua yang hadir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, shalom semua. Terima kasih Pak Sony, shalom. Shalom. Pak Dampak.